Berikut ini cara untuk mengaktifkan refresh rate di HP Realme. Jadi untuk kalian yang ingin HP-nya itu dengan penyegaran layar lebih cepat, bisa ikuti cara berikut. Pertama, buka yang namanya pengaturan HP Realme-nya. Setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian bisa cek di bagian ini, di layar dan kecerahan. Nah, di sini kalian akan bisa melihat tingkat penyegaran layar atau refresh rate di sini. Perlu kalian ketahui setiap series dari HP Realme itu tidak sama, ada yang 60, ada 90, ada 120. Jadi tergantung dari series yang kalian beli. Kalau yang ini standar, ada yang tinggi 90. Tapi perlu kalian ketahui kalau kita pilih yang tinggi itu baterai kita cepat habis. Jadi kalau kalian memang tidak butuh refresh rate yang tinggi, mending pilih otomatis saja. Atau 60 ini lebih hemat. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.